Abang tak dengar suara lagi apa abang? UUM kata ramai mai, mana dia orang UUM apa semua? Baik, selamat datang sekali lagi ke Mai Seni Budaya Mac Mulong at Sintok 2017 yang dibawakan ke UUM pada malam ini. Dan sebenarnya kita dah berlangsung selama dua hari, 6 daripada 6 hingga 7 hari bulan. Dan malam ini malam terakhir untuk kita sama-sama meriahkan Mai Seni Budaya Mac Mulong at Sintok 2017. Dan sambil kita menantikan ketibaan tetamu-tetamu kehormat kita, apa kata kalau kita berhibur bersama dengan warga UUM dengan persembahan istimewa mereka? Kita persilakan My Valentine. Mana dia? Sekali lagi saya sebut, silakan My Valentine. Tak cukup kuat, saya nak kuat lagi. My Valentine. Good evening, everyone. Can I hear hi? UUM, can I hear hi? Okay. Sementara kita menunggu VIP terhormat kita di malam sembahan daripada kami, My Valentine. This song from us, this song called Cancer from My Chemical Romance. So if you know this song, please sing along with us. Talk to me and I know.
those flames in the air, please. Yeah. I try not to think about the pain I feel inside. Did you know you used to be my hero? All the days you spent with me, how it seems so far away, and it feels like you don't care. Thank you.
Assalamualaikum. I am Zach Swenson. I'm from Kota Kinabalu, Sabah. This is Achilles from Sabah as well. And this is Greg from Sarawak. Alfred Chong from Sabah. Muhammad Amir Khan from Sabah as well. So this is the last song from us. Boleh. Yeah, this is the last song from us. The song called Malam Ini Kita Punya. Please sing along with us, please. Can I hear the tap from you guys? Come on, everyone. Terima kasih, my Valentine. Kita bagi tepukan untuk mereka. Yeah, boss.
belakang kan. Dan kami menyebut kepada anda yang berada di mana saja yang boleh mendengar suara kami untuk tampil ke hadapan ini di bawah kemah ataupun di bawah pokok untuk sama-sama kita meriahkan Mai Seni Budaya Mek Mulong at Sintuk 2017. Dan apa kata kalau kita berikan tepukan yang paling gemuruh kepada anda yang telah bersama-sama dengan kami pada malam ini. Dan untuk makluman sepanjang Mai Seni Budaya Mek Mulong at Sintuk dilaksanakan selama 2 hari ini, pelbagai aktiviti telah diadakan, ada pertandingan, ada juadah, jualan, dan kita juga ada demonstrasi, sesi interaktif dan banyak lagi. Dan kepada anda yang ingin mengetahui bagaimanakah persembahan Mek Mulong diadakan, insyaAllah malam ini kita akan persembahkan persembahan Mek Mulong yang telah pun berusia hampir 400 tahun dan mungkin lebih daripada itu. Dan kita nantikan ketibaan tetamu-tetamu kehormat kita yang akan bersama-sama dengan kita pada malam ini memeriahkan program Mai Seni Budaya Mek Mulong at Sintuk 2017. Dan kita nantikan ketibaan tetamu-tetamu kehormat kita yang dalam perjalanan menuju ke tapak acara kita pada malam ini. Dan kami melalukan ketibaan yang berhormat Dato' Aminuddin bin Omar, Esko Belia dan Sukan Kesenian Kebudayaan Pembangunan Insan Negeri Kedah, wakil rasmi kepada Yang Amat Berhormat Menteri Besar Kedah, diiringi berbagai tasri oleh Tuan Ketua Pengarah Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara, yang berbagai Profesor Dr. Abdul Malik bin Haji Abdul Karim Timbalan Black Chancellor, para ewan pelajar dan alumni Universiti Utara Malaysia, bersama-sama dengan beliau ialah Yang Berhormat Dato' Ahmad Zaini bin Jaafar, Ahli Dewan Undangan Negeri Bukit Kayu Hitam. Dan kita berikan tepukan gemuruh untuk tetamu kehormat kita malam ini. Dan bagi memulakan acara, majlis menyambut diri hormat dan hadirin sekalian untuk diri hormat, dan sama-sama kita menyanyikan lagu kebangsaan negaraku diikuti dengan lagu Allah Selamatkan Sultan dan Biru Warna. Hadirin dipersilakan berdiri. Thank you.
Terima kasih hadirin, dipersilakan duduk. Apa di tatam buah kuih ini, elok segera dicuba manisnya. Selamat datang ke majlis ini. Semoga sejahtera, sentosa hendaknya. Yang berhormat Dato' Aminuddin bin Omar, Esko Belia dan Sukan Kesenian Kebudayaan Pembangunan Insan Negeri Kedah, Wakil Rasmi Amat Berhormat Menteri Besar Kedah, Yang Berbangga Tan Sri Noliza Rofli, Ketua Pengarah Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara, Yang Berbangga Profesor Dr. Abdul Malik bin Haji Abdul Karim, Timbalan Naib Chancellor Haiwan Pelajar dan Alumni Universiti Utara Malaysia. Yang Berhormat Dato' Ahmad Zaini bin Jaafar, Adun Bukit Kayu Hitam. Yang Berbahagia Ketua-Ketua Jabatan dan Agensi serta Pegawai-Pegawai Kanan di bawah MOTEC Jabatan Kerajaan Persekutuan dan Negeri, Barisan Pengurusan Tertinggi Universiti Utara Malaysia, rakan-rakan kerjasama strategik, penganjuran program Jangkauan Seni Budaya, Main Seni Budaya Mek Mulung at Sinto dari sektor kerajaan, swasta dan badan bukan kerajaan Seni dan Budaya Negeri Kedah. Yang dikasihi pemimpin-pemimpin masyarakat, penghulu-penghulu rakan-rakan media, tuan-tuan dan puan-puan hadirin yang dihormati sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehati sejiwa. Selamat datang ke program Main Seni Budaya Mek Mulung at Sinto yang dibawakan oleh Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara dan Universiti Utara Malaysia dengan sokongan erat agensi-agensi kerajaan persekutuan dan negeri. Kita berikan tepukan kepada Jabatan Penyiaran Negeri Kedah, Jabatan Penerangan Negeri Kedah, Jabatan Kerja Raya Negeri Kedah, Jabatan Pendidikan Negeri Kedah, Polis Kontijen Negeri Kedah, Perbadanan Kemajuan Kraftangan Negeri Kedah, Majlis Bandaraya Alustar Tourism Malaysia Negeri Kedah, Jabatan Perlengkapan Malaysia Negeri Kedah, Majlis Daerah Kubang Pasu, Lembaga Muzium Negeri Kedah, Perbadanan Perpustakaan Awam Negeri Kedah, Agensi Antidadah Kebangsaan Negeri Kedah, Pusat Budaya dan Seni Universiti Utara Malaysia, Bina Darul Aman Berhad Persatuan Warisan Peminat Warisan Seni Pewaris Angkatan Sastrawan Nasional Kedah, Asasi Persatuan Penggerak Warisan Budaya Kedah Akrab, dan juga Encik Zakri Zainuddin serta Ros Taira yang telah bersama-sama sebagai rakan kerjasama strategik dalam penganjuran Mek Mulung at Sinto pada tahun ini. Dan untuk maklumat, program Main Seni Budaya Mek Mulung at Sinto berlangsung dari 6 hingga 7 Oktober 2017 dengan pelbagai pengisian seni dan budaya seperti jualan produk seni dan budaya, demonstrasi, pameran pertandingan dan juga sesi interaktif. Saya nak dengar tepukan yang paling gemuruh. Mencarilah cahaya. Baik, meneruskan acara, majlis menjemput dan mempersilakan Yang Berhormat Dato' Aminuddin bin Omar, mewakili Yang Amat Berhormat Menteri Besar Kedah, Yang Berbahagia Tan Sri Noliza Rofli, Ketua Pengarah Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara, Yang Berbahagia Profesor Dr. Abdul Malik bin Haji Abdul Karim, Timbalan Naib Chancellor Haiwan Pelajar dan Alumni UUM, Yang Berhormat Dato' Ahmad Zaini bin Jaafar, Adun Bukit Kayu Hitam, juga Dave kenamaan yang turut bersama dengan kita untuk tampil ke pentas bagi acara seterusnya. Dijemput juga rakan-rakan kerjasama strategik yang turut bersama dengan kita pada malam ini. Disilakan daripada Pusat Budaya dan Seni UUM, Jabatan Penyiaran Negeri Kedah, Jabatan Penerangan Negeri Kedah, Perbadanan Kemajuan Kraftangan Negeri Kedah, Tourism Malaysia Negeri Kedah, Agensi Antidadah Kebangsaan Negeri Kedah, Lembaga Muzium Negeri Kedah, Perpustakaan Awam Negeri Kedah, Pewaris, Akrab, Encik Zakri Zainuddin dan juga Ros Taira. Dipersilakan. Bagilah tepukan sikit pada tetamu kita pada malam ini. Ha. Kita relax-relax, kita santai-santai malam ni, tenang-tenang. Ini dia rakan-rakan kerjasama strategik kita. Sekali lagi saya nak dengar tepukan paling gemuruh. Wang Tepuih katanya ada hantar dua bas. Mana dia? Wang Tepuih mana? Baik, meneruskan acara, Raihan. Sama-sama kita saksikan perarakan masuk buku imbauan Stanza Cinta yang akan diserahkan kepada Yang Berhormat Dato' Aminuddin bin Omar. Yang
ini adalah simbolik pelancaran kepada buku imbauan Sanzat Pinta. Buku Sepintaan Pusat Budaya dan Seni ini merupakan cetusan ilham almarhum Tuanku Chancellor UUM. Mengandungi manuskrip koleksi 16 nota muzik sempena konsert Sanzat Cinta 2014 yang telah dipersembahkan di Panggung Sari Istana Budaya. Konsert Sanzat Cinta 2014 telah dipersembahkan oleh gabungan orkestra Universiti Utara Malaysia dan Orkestra Simfoni Kebangsaan pimpinan Saudara Mustafa Fuzinawi, yang telah diserahkan oleh Yang Berhormat Profesor Dr. Abdul Malik bin Haji Abdul Karim kepada Yang Berhormat Dato' Aminuddin bin Omar. Penerbitan buku ini, dan untuk makluman JKKN juga akan membantu untuk mewawarkan kepada khalayak melalui jabatan JKKN seluruh negara, juga melalui agensi di bawah Kementerian Pelancongan Kebudayaan melalui Perpustakaan Negara Malaysia. Dan bersempena dengan Mai Sini Budaya Mek Mulu Eksitu, Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara akan memberikan penghormatan dan pengiktirafan kepada tokoh Mek Mulung yang masih meneruskan perjuangan dalam usaha menyemarakkan lagi seni budaya tradisi negeri Kedah. Tokoh yang dimaksudkan ialah Encik Ahmad bin Syahdan yang telah pun berada di atas pentas sekarang ini. Dilahirkan pada tahun 1964 di Lembah Arang Jitra dan membesar di Kampung Wang Tepus, beliau merupakan individu yang masih meneruskan kesinambungan dalam bidang seni tradisi Mek Mulung. Mula mencubukan diri ketika berusia 16 tahun melalui bimbingan Awayaham Tok Saleh Embun dengan memegang watak puteri yang muncul di awal dan akhir persembahan Mek Mulung, sehinggalah diberi kepercayaan memainkan watak Raja Muda. Selain lakonan, beliau juga berkemahiran dalam bidang nyanyian, tarian, lakon dan penceritaan serta mahir dalam permainan alat mulung. Mendalami ilmu persembahan termasuk ritual dan spiritual Mek Mulung, kini beliau meneruskan kesinambungan persembahan Mek Mulung sebagai pemimpin kumpulan persembahan Mek Mulung Wang Tebus. Dipersilakan Encik Ahmad bin Syahdan. Untuk itu dipersilakan Yang Berbangga Tan Sri Nur Izzah Rofli untuk menyampaikan watikah tokoh Mek Mulung kepada Encik Ahmad bin Syahdan bersama dengan hadiah wang tunai RM2,000 dan sepersalinan busana, disaksikan oleh Yang Berhormat Exco Kebudayaan Negeri Kedah sendiri. Baiklah, dengan penganugerah ini juga warga UUM di Pelawa untuk mendapatkan hikmat, nasihat dan juga bimbingan daripada Encik Ahmad bin Syahdan sebagai pakar rujuk khususnya kepada kita generasi muda. Tahniah Encik Ahmad bin Syahdan. Dan acara berikutnya ialah acara buka panggung. Dan bagi meneruskan acara, kita saksikan perarakan masuk pendokong utama Mek Mulung bagi acara buka panggung Mek Mulung at Sinto. Dipersilakan Yang Berhormat Tan Sri Nur Izzah Rofli dan juga Profesor Dr. Abdul Malik bin Haji Abdul Karim untuk memakaikan topeng awang pengasuh dan juga awang selamat kepada pendokong watak Mek Mulung. Dan dipersilakan Yang Berhormat Dato' Aminuddin bin Omar untuk menerima rotan bilah ketujuh dan disentuhkan kepada awang pengasuh dan awang selamat dan diserahkan kepada Putera Cahaya Bulan sebagai simbolik acara buka panggung Mek Mulung at Sintok 2017. Itulah dia, topeng telah dipakaikan dan sebentar lagi kita akan lihat. Dipersilakan Yang Berhormat Dato' Aminuddin bin Omar untuk menerima rotan bilah ketujuh, disentuhkan kepada awang pengasuh dan awang selamat
dan diserahkan kepada Putrajaya Bulan sebagai simbolik acara buka panggung Mek Mulung at Situk 2017. Silakan YB. Datuk kuat-kuat minta apa? Majlis berakankan ucapan bangga dan terima kasih kepada tetamu kehormat kita yang telah menggunakan acara pada malam ini, acara buka panggung, dan pastinya persembahan Mek Mulung dinanti-nantikan oleh warga utara sekarang ini, khususnya di UUM, untuk menyaksikan bagaimanakah persembahan Mek Mulung at Situk dipersembahkan. Persembahan Mek Mulung dipercayai berusia lebih dari 400 tahun dan ianya bermula dari kisah sebuah keluarga miskin yang menjadikan bidang hiburan sebagai sumber rezeki. Dipercayai berasal dari Kampung Perik, Bukit Kurung Hitam, Kuala Nerang dan berkembang ke Kampung Belukar Mulung, Kampung Paya Kelani dan akhirnya di Kampung Wang Tepus, Jitra, Kedah. Mek Mulung, Putrajaya Bulan, mengisahkan Puteri Nang Mara atau Mek Senik bermimpi sesuatu yang buruk. Apakah yang dimimpikan oleh Puteri Nang Mara? Sama-sama kita saksikan persembahan Mek Mulung Putra Cahaya Bulan. Terimalah. Ya. Jalan selalu. Thank you.
permukaan Jung Stana. Dah masuk dini hari. Aku boleh alamat mimpi. Mimpi tak pernah. Tabiat tak pernah. Kakak mimpi boleh mabuk putih terbang hingga kat tapak tangan. Acu nak genggam terbang melayang ke awan udara. Hati-hati hilang di mata. Saya sayang dalam hati. Apa nak jadi dalam negeri? Dengan Mak Inang. Nak tanya selok-belok akai bicara dia. Pasal mimpi yang aku boleh. Yalah kalau macam tu. Mana jatuh saya berjalan. Jatuh saya di bilik Inang. Saya nak panggil mereka dengan halus pelan. Takut mereka tak jaga-jaga. Berani saya nak panggil mereka dengan kasar ketegak sekali lagi. Yalah selang berapa umur dengan lama tersangat lama. Saya nak panggil Inang sekali lagi. Inang! Yalah selang berapa umur dengan lama tersangat lama. Saya nak panggil Inang sekali lagi. Inang! Bangunlah, Inang! Dengan segera, segera weh oi, sangat lama dok panggil, saya dok panggil, panggil weh oi, susah siang oh malam, menjadi malam, ya. Yalah selang bapa umur dengan lama tersangat lama. Saya nak panggil Inang sekali lalu. Inang! Ya! Jaga! Apoi, apoi, apoi. Lepas.
Zara.com. Ya. Yang hampa dua ni siapa? Dia pula. Tapi, kuning. Tapi. Bye-bye. Siapa dia? Aina, takkan tak kenal kami kut. Kami kan pengawal. Pengawal apa lagu ni yang lembut ni? Kalau hampa betul pengawal, mana tombak hampa? Mana? Ampunlah Mak Inang. Tombak besar kami tak bawa. Tombak kecil adalah. Habis tu mana tombak kecil apa? Tombak kecil kami simpan. Inang, lama saya dah tunggu kat sini ni, Inang. Hei, saya tunggu kat sana. Siapa yang punya badan ni? Sana? Nek, hampa tiga darah, pergi tengok. Kami pergi tengok. Haa, pergi tengok cepat. Kalau cik tengok daripada bawah sampai atas berkilat semua ni, aku tahu dah siapa dia. Zali! Zali mana pula Inang? Zalika! Kau lah! Aduh! Dia! Kenal Zalika apa? Aku dah habar dah ni pokok lengkuas semua ni. Kita bagi dia apa rasa? Abang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sud! Dia! Bagi baby Era dengan baby Zena tengok ni. Daripada bawah besar tujuh nenek kucing. Kudia kepak haa. Aku kenal dah. Siapa? Apa semua bodoh? Takkan abang tak kenal kot. Siapa tu? Siapa? Itulah dia yang viral tu. Viral? Tak kenal lagi? Tak. I'm a sexy. I'm a diva. Jadi Inang dah kenal siapa kat sini ni, Inang? Kenal! Apa hajat, apa gerangnya ni kat sini mencari Inang-Inang semua ni? Tak apalah kalau Inang dah kenal. Saya baik panggil Inang ni. Inang pengasuh Inang yang pun. Turunkan saya pengasuh saya. Iya. Dengar-dengar saya nak kamu bilang kalau saya tak kamu bilang mana mungkin Inang datang. Iya. Sebenarnya, masa sedang saya beradu ke Andi Ustana, saya boleh alamat mimpi, Mak Inang. Mimpi tak pernah. Terbiar tak pernah. Sayang-sayang dalam hati. Apa nak jadi dalam bakery. Sebab itulah saya berjumpa dengan Mak Inang. Nak tanya, selok-belok akai bicara Mak Inang. Ay, kalau Mak Seni dah habak bilang lagu tu lah. Mak Inang tak tahu nak kata lagu mana ni kat sini. Haa, sak. Dia main dah. Apa kata kita pergi ladang balai? Subhanallah, alhamdulillah apa ni? Sabang, sak! Apa kata kita pergi jumpa dengan Cik Abang kat Kita tanya, selok-belok akan bicara dia. Kalau Mak Inang dah kamu bilang lagu tu. Baiklah, Mak Inang. Yes! Batuk, abang, batuk! Abang kami! Batuk! Bagi sabar batuk! Siap. Jadi Inang-Inang semua dah sedia? Ya, sedia. Tak ada ralik dari sini kepada sini, kita menuju ke ladang balai. Ya. Topi jalan, timau elu sayangku. Apa yang abang di bawah lu sayangku walau.
adik balik mai ke sini dia. Ya, abang. Diam tak diam, adik mai dapat abang. Apa maksud? Apa kehendaknya ni dia? Apa lagi yang kurang kat anjung istana ni? Kurang makan ke? Ataupun kurang berdalula? Tak ada apa yang kurang pun abang. Jikalau adik tak berkhabar bilang, mana boleh abang nak tahu yang ini dia? Baiklah abang. Masa sedang adik duduk beradu kat anjung istana, adik boleh alamat mimpi abang. Mimpi tak pernah, tabiat tak pernah. Kata mimpi boleh membuat putih terbang hinggap kat tapak tangan. Acu nak genggam terbang melayang ke awan udara. Kait di hati hilang di mata, sayu sayang dalam hati. Apa nak jadi dalam negeri? Jikalau adik dah berkhabar bilang lagu tu, fahamlah abang. Silalah adik balik dulu ke anjung istana. Tenang ombak, tenang hati. Abang nak keluar pergi cari awang, nak tanya selok-belok akan bicara mereka. Kalau abang dah khabar bilang lagu tu, baiklah abang. Adik masuk dulu. Silalah adik. Jalan selalu. Ialah saya masa ni, ketika ini raja bernama Cahaya Bulan. Sedang saya berjalan jatuh bilik ketujuh. Sini tempat selam beradu, kira bicara. Selam berapa umur dengan lama, tersangat lama. Saya nak panggil tubuh badan awang. Saya nak panggil mereka dengan kasar ketegak. Takut pula mereka bangkit murka badan saya. Ialah kalau lagu tu saya nak panggil mereka dengan adu pelan. Ialah kalau gitu, nyawa burung, burung odang didondang. Banglah awang, nyawa baru ke nyawa Sangat lama burung odang didondang. Sangatlah lama panggil saya, aduh panggil Itu saja burung odang didondang. Itulah saja nyawa saya Sedang saya panggil awang berdua dengan anu pula, mereka tak mau bangun. Kali ini saya nak panggil pula mereka dengan kasar ketegak, biar mereka bangun sekali lalu. Yalah kalau lagu tu, bangunlah awang, oh awang, dengan segera gerawe, oi. Lagi sangat lama duk panggil saya, duk panggil we, oi. Lanjutlah siaplah malam menjadi malam, yo. Ialah selang berapa umur dengan lama, tersangat lama saya nak panggil tubuh badan awang. Ialah kalau gitu, oi awang, oi. Ialah kalau gitu, oi awang, oi. Sejuk jaga, oh awang, awang beradu. Cuba awak baik turun tengok siapa dia susuk tubuh badan saya ni awang. Ni awang tu tengok cerita girlfriend aku dari neraka ni. Awang, cuba main turun tengok kenai dia siapa diri saya ni awang. Wah kacau sungguh lah dia ni. Kacau lah awang dah tengah kalut ni. Hai awang kalut buat apa pula ni awang? Ni duduk simpang mana tu? Saya simpang kiri ni awang. Simpang kiri tak boleh je oi. Pasal apa pula tak boleh ni awang? Profesor Abdul Malik nak parking kereta dia lah tu. Kalau begitu saya simpang kanan pula lah awang oi. Belah mana? Kanan ni awang. Simpang kanan tak boleh. Pasal apa pula tak boleh ni awang? Tan Sri Nur Liza Rofli nak parking kereta dia juga.
Hai, kalau simpang kiri tak boleh simpang kanan tak boleh, tak apalah. Saya tunggu kat belah tengah pula ni, awang. Ah, jadi duduk tengah lah tu. Ya, awang. Saya tunggu kat belah tengah ni, awang. Jaga awang lah tu, ni. Saya jaga ni, awang. Awang gelusok macam tu, ya, awang tak ada break. Tak apalah, awang. Saya jaga selalu ni, awang. Acak mulut! Saya lepas kat belakang ni, awang. Ha? Saya lepas kat belakang ni. Lepas belakang? Nasib baik tak lepas dalam longkang tu. Lepas dalam longkang? Ha, nampak banyak jentik-jentik tu. Awang? Ha? Awang merenyuk laju sangat ni, awang. Sampai saya terlepas kat belakang ni, awang. Oh, jadi awang nak kena undok lah ni? Ya, awang main undok kat belakang ni, awang. Jaga-jaga awang tak... Awang nak undok ni, awang tak ada saya kira. Ha, ha, awang. Saya jaga selalu ni, awang. Ha, try undok, awang. Macam mula. Jaga, awang, jaga. Jadi dah. Awang. Ha? Ni. Ni siapa dia? Ni main rumah orang tiba-tiba awang ni. Eh, takkan awang tak kenal siapa dia susuk tubuh badan saya ni. Oh, dia ingat dia pakai lilap-lilap dia boleh tiba orang ganti dia. Cuba awang main kelebek betul-betul siapa dia diri saya ni, awang. Ni nampak macam kedai makan ni. Tak boleh lilap-lilap. Awang. Ha? Aku tengok lah. Tengok. Atas. Aha. Lawohon. Turun ke bawah. Bawah? Ih, kalau ya pun cukup sikit lah bulu kaki ni. Kekam awak apa? Ha, ha. Tak boleh, bang. Cuba buat sini. Cuba buat sini. Let it go. Boleh ni? Let it go. Oh, awak aku tak nak. Siapa saya ni, bang? Ai. Ai mana pula ni? Aisyah, jangan ragu-ragu dengan cinta hari ini. Jangan kau ragu-ragu pun jadi. Bukan Aisyah? Bukan saya. Nampak macam Aisyah. Cuba awak kenal betul. Awak kenal kunci sampah dia susuk tubuh badan saya. Awak tengok, awak tengok. Ya, awak. Wah, kuku cutik. Oh, awang. Awak. Aku kenal. Kenal siapa? Siapa saya? Baby. Baby mana pula ni? Baby Shark. Awang nak main-main dengan saya kan ni, awang? Cuba beliak biji mata hampa kenal betul-betul siapa ampun dia susu badan ampun, saya ampun, ni. Ampun. Awang kenal dah. Jadi hampa dah kenal siapa dia saya ni, awang? Putra Cahaya Bulan. Awang yang belah cik awang dari kecil sampai besar. Dari keras sampai lembut. Awang, awang nak main-main lagi kan dengan saya? Dah. Ni, apa hajat, apa kehendak cik awang kalut-kalut main panggil awang ni? Gatai lah kena tibai. Yalah, awang. Ha. Dengarlah sini saya nak berkabar bilang kalau saya tak khabar lagu mana pula awang berdua nak tahu. Ya, sungguh-sungguh saya awang. Yalah, kata saya panggil awang pengasuh yang tua. Ya. Pengasuh letak ayah mak bonda turunkan saya pengasuh saya ni, awang. Ya, sungguh. Yalah, jadi kata adik saya duduk ke Anjung Setana boleh alamai mimpi. Mimpi tak pernah terbiak, tak pernah ni, awang. Adik cik awang boleh mimpi? Ya, awang. Jadi sebab itulah saya main ni, saya nak minta tolong nak tanya selok-belok akan bicara hampa. Oh, hujan-hujan ni lah dia nak boleh mimpi. Ustaz. Mimpi kering kan basah, cik awang? Itu saya tak perasan pula ni, awang. Ustaz, awang pergi tengok. Hai, awang. Saya main sebab saya nak suruh tanya selok-belok akan bicara ya. Ya, awang nak pergi tengok pula buat apa? Dahlah, cik awang tak tengok. Awang pergi tengok lah. Awang jangan nak merapu lebih, awang. 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 Takut kalau basah tu dia main aneh-aneh. Jadilah ni awang nak tolong saya. Ya. Cik awang. Awang ada kenal seorang orang tua ni duduk di hujung sungai sana tu. Ya. Awang panggil dia Wak Nujung. Wak Nujung? Dia boleh tolong rungkai makna mimpi ke, awang? Boleh ku. Boleh. Yalah, kalau awang dah berkabar bilang lagu tu, silalah awang pergi ambil Wak Nujung bawa mai jumpa dengan saya. Oh, tak boleh, cik awang. Tak boleh. Tak boleh ni, awang? Tak boleh. Awang ada kerja ni. Kerja apa pula ni, awang? Kerja macam-macam. Ya, awang duk kalut cik awang. Oi. Kalut apa pula ni, awang? Awang duk ambil paper ikan mu. Jadilah ni hampa nak pergi ke tak mau pergi ni, awang? Awang ada kerja, cik awang.
ni UCF. UCF tak habis lagi program ni. Awang, awang tinggal salah pergi tolong ambil wang nuju tu bawa my side je saja ni awang. Jadi awang nak kena tolong juga ni? Ya ni awang. Demi cik awang? Ya awang. Yalah kalau cik awang dah habak bilang lagu tu, awang kena pergi dengan segera. Ya awang. Dari tinggi lah duduk merendah duduk. Jalan-jalanlah kita. Iya. Jatuh di sebuah tempat. Iya. Nama tempat kita tak tahu. Aha. Oh, mudah jahang ni. Maya ya tu. Jadi kita nak kena tanya rumah awak tuju tentang mana? No. Kita. Aha. Dah tadi iya asalnya aku pun no lah. Aha, nampak beling, nampak beling. Jadi kita nak kena tanya orang siapa saja lalu kita tanya rumah awak tuju tentang mana? Iya. Tapi wang. Aha. Aku tengok orang kat sini pelik-pelik sikit orang ni. Pelik ah. Ada yang macam orang putih, ada yang macam orang Siam, ada yang macam-macam. Ah, ada orang-orang. Orang-orang tak pendang. Orang-orang. Ha. Lebih tanya juga. Tanya. Ha? Jangan tanya belik-belik, tanya apa? Ha. Nih, kalau yang orang putih, ha. Tanya dia, where is? Where is? What Nujum House? I know lah. Ha? You know? Don't throw my water face. Ha. Jadi. Ish, apa ni pantak kasih bunga terpan ni banyak kan ni? Wang, jumpa dah. Ha, tu jodoh. Alamak. Ha, yang ni pokok okey tak apa. Tanya tak ada kan? Dalam sikit lah, tanya dalam sikit lah. Ha, Wang, jumpa lagi. Ha? Jumpa lagi? Tak lagi ramai sangat. Kita cakap sikit. Pandai. Awak pandai VIP lari ke belakang. Ha, nak tanya apa ya? Ha? Tu nak tanya. Aduh. Ha, nah, aku tanya ni lah. Ha, tanya. Ha, dek, dek. Ha, boleh cakap Melayu tak? Ha, alhamdulillah. Where is Wak Nujum? Eh, aku cakap order ni. Oh, Wak Nujum tahu tak? Tak tahu. Tak faham, bang tanya oleh. Awak jodoh! 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 Mana? Aku memang lama dah nak masuk UUM, kan tahu tak? Hahaha! Jodoh banyak. Han tanya lah pula. Aku nak tanya ni. Eh, tambi nak. Mana? Itu One Two Months. Where is? What you mean? Tak tahu. Abahlah boleh bahasa Melayu. Awang, ha, aku belakang sikit ya, aku belakang sikit. Kita pergi cari VIP ya, Bang. Pakai buat ketiak lagi. Ha? Awang. Awang. Kena minta ampun dekat Tuhan ke? Ada buat perangai macam tiba-tiba. Oh, tu, 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 tu. Oh. 36, 64, 32. Ya, 64. 64. Tak apa, Awang. Biar aku pergi. Aku punya. Ha? Aku punya. Awang, orang muda. Orang muda tak kerti. Ha? Orang tua.
Kubuk dah panggil, rumah tu roti. Elak lah memang. Approach, approach. Approach. Dan bila jadi bagai satu misteri, ternyata diriku bagai sudah dicampi. Baby, when I look into your eyes, my deep heart tell me that you are the one. Oh. Will you marry me? Yes! Aduh! Awak hang lain kali, lain kali semua dia cakap dulu. Aku tak faham dia idea, aku tak faham. Dek, 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 kalau ya pun adik pilah kau kaya hidung buang alat tu. Abang, ni bukan hidung, ni semula cantik, dia nak buat macam mana? Teruk sangat, wah. Jadi-jadi, bukan semula jadi. Tak apa adik, adik pilah balik. Awak cari orang lain lah, orang cari orang lain lah. Nampaknya yang menggantung ke adik. Siapa pula panggil lah. Kesian dia. Dek, dek, dek. Oh, oh. Nanti kan tak ke adik, lepas tu panggil adik pula. Kau tepat apa? Asal salah. Asal salah. Dah adik, abang melawak ya. Abang. Abang memang panggil dua lagu ni. Abang, panggil adik mau apa? Ya, awak. Takut ni. Adik tahu tak rumah Wak Nujum tak mana? Rumah Wak Nujum? Bukan Wak Nujum, Wak Nujum. Adik semua Wak Nujum lah, abang. Haa, tunggu lah hidung dia tersumbat. Rumah Wak Nujum. Adik tahu. Abang tu main tekan hengki, tapi adik cakap tak faham lagi. Mana abang faham, tumpah tak faham aku. Abang tahu jalan tu, abang pernah kanan jumpa satu pokok. Nah, pokok ni abang donel besar-besar, batangnya kecil. Oh, ini sarung makan. Hai, angkat pokok. Mana ada angkat pokok? Oh, tada. Tahu nak pokok apa? Pokok macam mana tadi? Daun besar. Batang kecil. Daun besar, batang kecil. Petai kot, petai kot. Petai. Aduh, buat mentai. Pokok lirik. Pokok lirik, oh. Pokok lirik. Lepas tu abang. Pedak lagi. Abang jumpa lagi. Satu pokok. Jumpa pokok pula. Pokok ni, batang besar. Daun kecil-kecil tu. Abang tahu lah pokok apa? Batang besar, daun kecil. Pokok hibiscus. Hibiscus jaga awak. Bukan. Hibiscus kan? Bukan. Ini pokok asam. Pokok asam. Bodoh awak ni. Lepas abang jumpa pokok asam, abang jumpa satu rumah. Jumpa satu rumah. Lepas rumah tu anak tangga. Anak tangga. Tapi tangga tu anak tempayan. Anak tempayan tu ada gantung kalau pink. Ada cebuk kalau pink. Kalau apa? Pink. Ping. Tang ping tu yang jelas bang. Ping. Ping tu merah jambu pula. Pandai pula cakap kau putih. Ni Wak Nujum tu adik-adik tu. Ni anu nama. Gapan. Pandai anu kena kuat. Pandai hidung kubat tu. Rabi balik lah. Datang Rabi balik. Awak. Nani amang anu nak. Will you marry me? What I'm talking about? Hey, rujuk jiwa. Amboi, mentang-mentanglah cik buat sengah, abang tak mau. Abang tak baik tau buat perasaan kau macam tu. Orang macam tu pun ada hati dengan perasaan dan jiwa. Dengar sini. Ya. Pergi ke kedai beli telur. Hang tak mau, aku tak kebulok.
Jarang abang pergi kedai beli telur. Beli telur dengan kicap udin. Ai pun tak hingin. Siapa nak beli? Siapa nak beli pantun ni? Dah orang kan? Kita nak kena film orang tu, jom ni. Lambat dah. Jom, kita pindah. Cak mulut. Panggil. Wah, raja panggil. Budak mana pula dok kena kebe? Aku rabak kan, jangan dok kebe burung tu, jangan. Kita tak kata bu tak terbe. Tak kata bu terbe. Ni, awak depan. Orang cakap pasal panggil, pekak badak. Wah, ni dah lama tak makan cucuk badak lah. Ni wak makan Dunkin' Donut. Tak padan dengan dia dan dia. Ni main turun cepat dah. Ih, belak betul orang tua ni. Tak lagi aku ni. Kata apa? Hang kata apa aku dengar kata belak. Aku dengar. Jaga, aku turun cak mulut. Bahasa pokok sengah. Pokok sengah pun tak cakap macam tu kan. Faham ni bahasa. Cakap tu pupah ku. Mana aku faham. Ni, hampa ni mai cari wak pasal apa ni. Wak tu. Ni nak main bagi tahu kata raja panggil. Raja panggil? Ha. Raja panggil. Wak ni tak boleh nak pi ni. Awak pasal apa? Wak ni maklum sajalah malu nak habak ke hampa. Malu apa kan orang? Wah ni lama ada bujang ni. Ha? Baru saja nikah bini muda. Bini muda? Bini tak bagi keluar rumah. Jadi? Hujan-hujan ni dia pegang kaki lah tak boleh nak keluar. Dia pegang kaki wak? Lah ni macam ni. Kaki wak tu ganti dengan kaki awak. Wak ni. Han nampak lah tongkat wak ni tak pernah lagi jolok masuk mulut orang. Tak apa wak. Apa awak tengok bumper lah. Hang tengok apa? Bapa, ibu hotel tu. Wak, ni. Ni benda penting, wak. Ni masalah negara ni, wak. Benda penting? Benda penting. Jarang jadi lagu ni. Kalau macam tu, wak kata wak rasa wak nak kena pergi juga. Nak kena, wak. Kalau tidak, masalah ni tak selesai. Raja kita lah. Ya, sungguh. Jadi sebelum wak nak pi tu, tolong awang pi ambil cek temara dengan jubah Versace, wak. Awang ambil, wak. Versace. Wak, macam mana? Bini muda okey lah. Bini muda, wak. Comel, badan macam kenggak. Bergetah tak? Getah, juai. Bengkong tu, wak. Bini, wak. Tak tahu nak tahu nama. Kenai tak? Bini, wak, siapa? Kenai ku. Sajat. Oh, Sajat. Bini wak Sajat. Nasib baik tak Sajat. Siapa nak wak-wak ni? Ni ikut awak. Ni awak tu. Ni awak yang tua, awak awak jalan. Ni awak tu. Acak, semudu. Thank you.
lama tak jalan. Angin. Angin ha. Nanti ni minum dah jus kunyit tu. Nanti awak nak minum. Wah. Kita dah sampai dah ni. Awak? Ya. Hampir panggil cik awak. Cik awak. Panggil dia kan? Cik awak. Wah. Cik awak. Awak nak abang ni. Abang apa awak? Cara sembah raja dah tukar. Tukar pula dah hari tu tukar dah. Masa di istana budaya hari tu tukar juga. Asal memang bulung dia tukar. Tukar no? Tukar. Cara macam mana sembah dia? Buat sembah lah begini nak. Buat lagu tu, jangan bunyi lagu tu. Senang saja. Awang, Cik Awang, Awang dah balik. Cik Awang, Awang dah balik. Aku nyanyi yang tak mau main muzik. Jadi Awang dah balik ni, Awang? Haa, Awang lagu mana ni, Awang? Dapatkah tak dapat buat tujuh mesej suruh Awang pergi ambil tu? Ada, Awang dah tak bawa, Awang. Kalau lagu tu bawa dia naik atas jumpa dengan saya ni, Awang? Ya. Awang! Oh! Bawa naik. Turunlah dia, turun. Ya, Awang. Ya. Dia pun suruh turun. Saya pula nak kena turun ni, Awang. Nak kena main teruk ni. Awang pergi ambil dia naik atas, Awang. Kita kena jumpa raja mana? Bukan raja jumpa kita ni. Kau sungguhlah, Awang. Awang! Ha? Bawa naik. Siapa dia? Awak tujuan mana ni, awak pelik semua cara dia sembah saya ni, awak? Tu squid word. Betul kan ni awak tujuan yang saya suruh hampa pergi ambil ni? Yalah, tu lah. Awak tu lah. Awak tujuan ni, inilah awak tujuan kan ni. Awak pelik semua cara awak sembah saya ni. Lah, budak-budak dua ekok tu kata sembah dah tukar. Awak pun ikutlah kata dia, Pak. Awang. Awaknya? Awak nak main-main dengan saya ke, Awang? Awak. Awak kena orang tua. Awak tak baik ni, Awang, oi. Kena macam mana? Awak suruh dia sembah pelik semua dengan saya ni. Sembah macam mana? Awang diorang tak tengok ke tadi? Tak tengok. Cik Awang tunjuk. Cuma nak bagi hampa tengok ni. Cuma tunjuk. Nampak? Aduh, tak apa. Biar pilih mereka budak-budak. Biar pilih mereka pun lama tak melawak dengan awak. Biarlah awak. Ni awak, saya panggil awak mai ni sebab saya dah hajat besar ni awak. Biarlah apa hajatnya kalau Cik Awang tak bagi tahu, mana awak tahu Cik Awang? Biarlah awak. Saya panggil awak mai ni sebab saya nak minta awak tolong bungkai makna mimpi adik saya boleh ni awak. Ampun Cik Awang, kalau macam tu, silalah Cik Awang khabar bilang, boleh wak bungkai mimpi apa yang Cik Awang? Yalah wak, sedang adik saya duk beradu ke anjung istana, dia boleh alamat mimpi. Mimpi tak pernah terbiak, tak pernah diwak. Kata mimpi boleh merebut putih terbang hinggap kat tapak tangan. Acu nak genggam terbang melayang ke wang darah wak. Apa yang nak jadi dalam negeri saya ni wak? Macam ni lah Cik Awang. Kalaulah masalah lagu tu Cik Awang, biarlah wak buka cik temara. Biar wak terjemah mimpi, hurai segala apa yang terkusut di hati Cik Awang. Yalah, kalau wak dah khabar bila lagu tu, silalah wak. Awang? Mana jubah besar tu wak? Cik temara. Cik wak tu. Jaga elok. Wak dua tangan. Dia.
Okey. Siap. Hampa duduk tepi. No. Kena duduk tepi lah. Kena jadi apa-apa nanti hampa lah. Kena dulu. Oh. Kena kat dia. Ha, boleh pula kot. Sedia dah dia. Sedia dah. Cerita Mek Mulung wak, bukan Mak Yung. Oh, silap. Ya, lah tu lupa diri. Bukan Mak Yung. Bukan. Mek Mulung. Mek Mulung. Bunyi macam cuban. Tak apa. Kita baca lain, doa lain pula. Doa lain. Nah, baca jampi lain pula. Doa balai warung balai Jawa. Balai mana seri bulan balai tulis kaca bibu balai dicak kudab lagi. Duduk wak nak buka cik mana buka sapi ada kata-kata lawe. Katanya. Adik cik awang boleh alamat mimpi. Mimpi tak pernah tapi tak pernah. Kata mimpi boleh mabuk putih hinggap. Kat tapak tangan acu nak genggam terbang melayang di awan udara lawe. Di mata hilang di hati sayu sayang dalam hati apa nak jadi dalam negeri. Ha, maknanya ada raja gegas dari seberang pakaian nak masuk negeri. Nak bunuh putri pula dah. Nak bunuh putra cahaya bulan. Nak colek putri yang marah. Sangat bertuah dan sangat kesakti. Semua negeri tunduk padanya. Jadi jawab. Jadi. Kalau parit yang cangkat kena korek bagi dalam. Kalau lembing karat. Kena asah bagi tajam. Cik Awang kena keras segala rakyat hulu bala. Berjaga di pintu kota. Main segala permainan selama 7 hari 7 malam. Jangan pun sapa lena. Jangan sapa tidak lawe. Yo. Cik Awang. Raja kasih, Cik Awang. Raja kasih. Ya, Awang. Itulah. Tak seni alamat mimpinya, Cik Awang. Cik Awang kena jaga-jaga Cik Awang dalam bahaya. Terima kasih, Wak. Kalau dah Wak dah berkabar bila lagu tu, fahamlah saya akan masuk mimpi adik saya boleh ni. Awang, lah ni saya nak hampa pergi hantar Wak Nujung balik dulu. Ya. Lepas tu, pikirlah semua rakyat jelata supaya berjaga. Dan setiap hulu balang dan panglima bersedia menghadapi malapetaka yang akan menimpa dia, Wang. Ya. Pastikan tak ada siapa pun yang lena, Wang. Baik, Cik Awang. Ni. Wak, jom. Takkan tak ada nak sayang horonorium apa, rorium apa. Apa tu, apa? Buat potetan, apa potetan? Potetan! Tak ada kah? Apa nak sayang apa tu? Honororium ke apa? Tak apalah, lagi saya minta awal tolong selesaikanlah masalah tu. Ada. Bawa. Jom. Yalah, kalau lagu berjalan selalu. Amat dengan Sina. Ya, aku panggil hampa ni kalau aku tak habak bila lagu mana hampa akan tahu.
Aku nak ajak hampa pisang relindungan bulan. Bunuh cahaya bulan dan rampas puteri yang marah. Apa dia, Tok Moh? Tok Moh kata Tok Moh nak bunuh putera cahaya bulan nak rampas puteri yang marah. Alah, Tok Moh. Yang Tok Moh pun tak pihak ke apa ni, Tok Moh? Putera cahaya bulan tu bukan calang-calang orang. Betul. Dia tu hebat dari ilmu. Ilmu perang dia, kami tak berani lah. Betul lah. Lagipun puteri yang marah tu puteri yang tersakti. 12 negeri tundukkan dia, Tok Moh. Jangan nak cari pasal dia, Tok Moh. Tok Moh, kami tak mahu, kami tak mahu. Sebab tu aku nak pergi serang dari lindungan bulan. Aku dah lama dendam dengan cahaya bulan. Aku nak rampas puteri yang marah dan bernikah dengan dia. Bila aku dah menikah dengan puteri yang marah, segala kekuasaan dan kesaktian yang ada padanya akan tunduk di bawah genggaman aku. Alah, Tok Moh. Nak cari pun bagilah kena dengan rambut Tok Moh tu sikit. Ni, banyak lagi anak-anak darah yang duk ada. Yang nak pi runtuh masjid orang tu buat apa berdosa? Alah, Tok Moh ni. Tok Moh, kalau kita pi serang negeri dia pun takkan menang dia, Tok Moh. Awak yang hampa dua bodoh sedang. Hampa lupa akan peniup sakti yang tersimpan dalam sana. Oh, betul Tok Moh. Peniup sakti yang telah tetap penuh guna pun. Peniup sakti apa, Mat? Peniup sakti tu, dengan sekali tiup, hampir 12 negeri hancur. Lepas tu? Orang semua lena. Lena? Lama dah? Lama, berjam-jam lama dia. Kalau macam tu baru semangat je ni. Memang semangat dah. Sudahlah. Tapi Lani juga selama ini negeri lindungan bulan. Kami menolak perintah, Tok Moh. Rebang selalu. Putra Cahaya Bulan telah memerintahkan kita semua untuk berjaga di pintu kota selama 7 hari 7 malam menang segala permainan. Menang segala permainan. Jangan sampai tidur dan lena. Nanti Zat, bangun Zat. Ini pengawal apa ni? Awat. Sebab Raja Gasi nak masuk ke negara kita. Dia nak bunuh kita semua. Jadi mainlah kita pakat main sama-sama. Ya. Main segala permainan. Jangan mulut. Jom kita cari cahaya bulan.
Inilah masalahnya Tunggu. Oh, Tunggu. Kita buang masalah Tunggu. Memanglah tiba masanya. Terimalah mari saya bukan. Hai! Cis, ada kekasih. Ini bukan caranya Hang nak bunuh aku. Menikam dari belakang. Ketika orang tak sedar. Hei! Macam ni kalah gak Hang. Sebagai seorang raja. Itu semua tak penting cahaya bulan. Hari ini aku akan pastikan. Nyawa dan jasad Hang akan bercerai buat selama-lamanya. Tidak! Tidak! Dengan Sina. Tunggu. Lah ni aku nak balik ke benua Pakian dengan menunggu aku dah sakti cahaya bulan. Hamba, kita balik. Hamba tunggu sini. Aku mau hamba pujuk Puteri Nang Mara bawa balik ke benua Pakian. Tapi Tunggu. Kalau tidak aku akan sembelih hamba semua. Tunggu. Tunggu kami minta aku. Ikut perintah aku. Peniup sakti. Tunggu. Kami nak buat macam mana? Gunakan segala tipu muslihat dan segala ilmu yang aku dah ajak pada hamba. Kalau dia tak mau, Tunggu, macam mana? Kalau dia tak mau, aku bunuh hamba berapa kali hamba nak tanya. Baiklah, Tunggu. Kami cuma perintah, Tunggu. Abang selalu. Demi rakyat-rakyat saya sanggup.
Tapi dengan satu syarat. Apa syarat dia, Tuan Putri? Apa syarat dia? Mayat putra Cahaya Bulan mestilah diletakkan di dalam keranda emas. Ada kat belakang sana. Dan mestilah dihanyutkan ke sungai dan menongkah arus. Yang tu saja kah? Itu saja. Kalau macam tu, kami akan laksanakan segala syarat yang ada. Memang, hang angkat, aku tolong cover belakang. Nampak yang kecil, tapi murah ni. Tapi tak pun elok. Buranda. Buranda dah. Tuan Puteri, segala syarat Tuan Puteri suruh kami buat tu kami dah laksanakan. Ya, jom lah tak payah tunggu lama. Jom kita balik penuh pakaian, jom. Yalah, kalau macam tu. Jalan selalu. Kita dah jalan jauh dah. Cakap stoi dah kita pergi dah. Lajak mai kot ni. Kasar-kasar Bukit Kaci kah UUM ke lah apa? Kalau tak silap aku UUM ni. Dulu hutan. Masa kita kecil-kecil dulu kau main kot ni lah. Suruh hai hutan banat orang kata. Nah, aduh. Pom-pom, kita rehat sini dulu. Mana kita rehat? Alamak. Tadi yang nampak dah, Jan? Nampak apa? Itu apa dia? Tu abang tu awak dah aku dia buat kata macam tu pom era dia panggil era kagira kau tahu tak pom abang yang pegang kamera tu ada nampak tak? Mana nampak ha tu ha dia kata Chris apa Chris Dayanti dia pegang tu aku ingatkan motor Chris. Kan saja pun. Waduh. Pom-pom. Ya. Kita jual dari tadi, kita boleh banyak tak? Tengoklah, saya tak pernah kira. Banyak adalah juga. Berapa? Tapi bila aku tunjuk kunyit semua, tengok mata atas bawah, atas bawah. Dia banyak, aku tipu ke maknya. Sungguh kita jual jus kunyit. Jus kunyit asam? Jawa. Bukan Jawa? Bukan Jawa lah. Tapi lah, Pom. Kalau kita tak boleh macam tu, bila kita nak kaya? Betul jugalah, Den. Pompa. Kan, Den. Kalau kita kaya, Den. Nak buat apa? Kalau aku kaya, Pong, no? Aku nak korek ni kawasan UUM ni. Aku nak buat kolam renang.
Lepas tu aku nak bubur susu tabok Milo sikit. Aku berkenal blok 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 blok. Ha, sambil minum putih melepak. Aku lah Deng. Kalau aku kaya lah Deng. Hanya buat apa? Kalau aku kaya hari-hari hari raya semua depa aku belanja semua. Aku belanja di Bar City Mall tu. Ha? Depa nak ambil apa ambil? Tu lah. Ha, kursi, meja, tiang semua ambil aku belanja. Tapi ni yang nasi kita no. Tak apalah. Aduh panas. Panas lah kat sini. Panas lampu kan panas matahari pun tak tahu. Aku nak mandi. Nak mandi? Aku nak mandi. Nak mandi kat tasik UUMU. Pong. Papa tak boleh kah? Jangan pong. Ada jenis. Jangan pong. Papa pula. Aku takut ada boya. Hei. Mulut capoi. Mana ada boya di tasik UUM? Dewa ada. Tapi tak apa pong. Tak apa. Takkan kot boya nak makan sotong. Aku sotong. Kalau aku sotong, hang apa? Hang obor, obor. Sudah, aku benci. Aku cakap dengan hang. Mampir mandilah, pong. Keluat aku. Sejuk banyak. Gagak-gagak. Pong, pong. Apa dia lagi? Pong, pong. Nanti saat. Apa? Aku cari dari tadi lagi. Cari apa? Telok aku mana? Telok halang jaga. Aku jaga telok aku. Mata kami telok aku tadi. Tadi yang bawa aku napa? Yang selit mana? Yang selit mana? Macam jaga kau selit mana? Aku lupa. Jaga kalau tak ada telok tu sakit kita nak berubat orang pun tak boleh. Semua hai. Hang makan satu, hang kena simpan satu. Aku rasa ada sebiji ke, Pak? Sebenarnya tak perlu cakap dengan dia. Nak berubat ada orang tak tolong. Pong mandi berbaik, Pong lah. Sejuknya ayak dia. Tak asyik dulu, M. Sejuk. Sejuk gedi, sejuk gedi. Bawah lagi tinggi pula. Acara renang berirama. Wakil UUM Sukan si Kuala Lumpur. The Bush. Sejuknya Deng. Deng sejuknya Deng. Tak mau mandi kan Deng. Kan tengok Deng. Ha kaki aku Deng. Ha renang berirama Deng. Tengok kaki aku Deng. Ha. Kan mandi lah. Siapa nak jaga barang kita? Deng tengok ni Deng. Kaki aku ni Deng. Jaga jaga lintah banyak oh. Ha. Terselak abis kan. Lintah tak ada. Jaga pong. Batu-batu banyak tu. Dek. Dek. Awat. Dek. Ya hang ni awat. Lintah masuk dah. Dek. Apa dia? Tanda. Eh, besar panjang. Takut ni. Menakut pek. Pong. Kerana mai. Jangan, Deng, jangan pergi. Mai, Pong, mai banyak tu. Jangan, takut, Deng. Mai tu kita boleh capai impian kita. UUM pun kita boleh beli. Nah, aku pergi tengok, Pong. Amboi, ayang. Amboi, Pong. Kalau kerana, Mai, Pong. Tarik naik darat sikit. Alamak, Pong. Dah. Dan kenapa besar saja berat sama boy? Apa dia? Apa ganda saja takut? Apa ganda? Nih, jangan takut. Relax, relax. Relax, tarik nafas.
Lepas. Atas, bukan bawah. Caga dia, tengok ada caga. Mula-mula. Kita lepak dulu. Lepak, kita gelintir-gelintir dulu. Nah, lepas tu, Dan. Kita gosot. Ah, gosot, gosot, aku kita gosot macam tu. Gosot, Dan. Lepas tu, baru kita buka. Bukannya susah, Dan. Buka, angkat. Lepas tu, kita gagal. Gagal. Awak lembek. Macam agak-agak ni apa? Kakak lompat! Kerana tu orang tu bukan calon-calon orang, Pong. Tak faham ni apa kita tak kaya, Pong. Apa kata kita tolong, Pong? Kita tak ada sakti. Kita ada sakti. Nah, aku bawa ayak mawar. Ang bawa? Aku bawa. Betul kan kita nak tolong? Nah, total kata kita kena tolong siapa dalam kesusahan, Pong. Betul, Den. Nah, kita, Papa. Kita tolong, nah. Kita tolong. Teluk pun ada ni. Teluk ada lagi. Kan cucuk dia. Cucuk dia. Kena cucuk panggil dia yang main sikit. Ya, Pong. Tumpung-tumpung kat hai. Padam api lah. Udah api lah, Pong. Tak tahu. Tadi dia pajak elok. Nak buat show ni dia pening macam apa? Untuk orang tu. Aku tak bisa pakai ken lah. Boleh lah buat puan pilih. Kan sedia lah. Kita sedia apa? Jaga ni. ไปไปไปไหนต้องไรไปไปไปไหนไปไปตรงไรกันไหนนุ่งนุ่งจับจับที่บ้านไป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 
Betul ke hampa diorang ni Epo dengan Edeng? Epo dengan Edeng ni orang Jaya. Kawan saya masa sama-sama belajar tomoy kat Selatan Siam dulu. Dialah. Tengok bulu kaki penuh. Pasal apa link semua ni saya tengok apa? Pasal apa lembek semacam? Yang ni saya tengok. Lembek mana? Dia kata kita lembek.
Panjang cerita dia. Ya jadi cuba hampa berkabar bila pasal apa hampa jadi sampai lagu ni. Selepas kita menuntut si perguruan, Ucabu dah balik dah. Tinggal Epong dengan Eden. Jadi Epong dengan Eden tamak haloba. Kami ingin menjadi sado dari kebal. Nak bangun makan dek parang, makan dek peluru. Nak bagi tubuh kami berisi ketui-ketui. Lalu kami pun pergi mencari Jim. Bukan Jim, Jim. Jim. Lalu kami pilih kat Poxen. Pokok senang. Rupa-rupanya Jim dekat situ dah tutup. Sewa tak bayar. Lepas itu, kami pi lagi merantau-merantau sampai ke Kuburo. Kubang otan. Tutup juga daripada kata yuran mahal. Mahal nak mampun. Lepas itu pun, kami pun pergi ke Megadeth. Megadewa. Di situ kami bertemu dengan seorang instructor gym yang elok. Nama dia apa? Orang bagi Pak Tam, Abah. Pantam. Masa kami pintu, kami pun datang bayar yuran bagai walaupun mahal tak apa. Sebab kami nak badan ketoi-ketoi. Pada hari mulanya, kami masuk. Kami ingatkan dia nak bagi dumbbell. Rupa-rupanya, dia bagi kat Epong gelong rotan. Dekat Epong, dia bagi pula ribet. Di pintu kami pun 3 bulan duduk butuh. Lama-lama kami jadi lembek macam ni. Lagu Ucabu. Ni Ucabu ni yang duduk dalam keranda main menongkak arah. Badan bercerai dari kepala ni pasal ya. Macam ni pun. Dek. Negeri saya Selingan Bulan telah diserang oleh Raja Gergasi dari benua Pakeh. Raja Gergasi yang hitam? Ya. Sungguh. Dia dah bunuh saya, dia dah colek adik saya putri nama dan dia buat balik ke negeri dia. Lepas ni saya nak minta hampa diorang tolong saya. Kita akan balik ke negeri saya Selingan Bulan. Saya nak balik ambil rotan bilah ketujuh. Lepas tu kita akan pergi serang negeri benua Pakeh. Kalau macam tu, kita serang lah Pong lah. Ya, kita bantu Pong lah. Betul, kita kena bantu. Tapi hampa diorang boleh berlawan lagi ke macam dulu? Masa Epa tak boleh pula? Jadi betul lah. Memang betul lah hampa Epo dengan Eden, kawan saya masa kita sama-sama belajar dulu. Yalah, sebab kita nak pilih ni juga. Jomlah. Jalan selalu. Puteri Kesakti, aku dah bunuh Cahaya Bulan. Kalau hang mau selamatkan negeri dan rakyat hang, hang kena kahwin dengan aku. Aku hanya setia pada Abang Cahaya Bulan. Sampai bila-bila? Heish! Sampailah pun hang masih ketegak lagi. Baik. Amat dengan Sena. Ya, Tuan. Aku mahu hamba kurung. Kurung dia dalam kurungan kabus bayangan. Jangan bagi makan atau minum. Sampai dia setuju nikah dengan aku. Tuan, bagi sikit. Kalau hamba berani, aku pancung. Oh,
laksanakan perintah aku. Yalah, Tomo. Bebas. Tadi belagak nak mampui. Belagak? Awak ni, tanya awak. Kakak. Awak nak pilih apa? Tak mau bagi tahu. Tak mau bagi tahu. Senang saja. Senang jenis ni tak ada jambi. Macam ni, macam nak tadi kuku. Kita pegang kuku sikit. Kita pegang kepala sikit. Lepas itu kita korek. Yang telah menyelamatkan kita. Dah, kami tak buat apa pun. Ni, dekat mall ni ya. Salah. Terima kasih Epok dan Nenek. Mereka dua lah yang telah menyembuhkan Putra Cahaya Bulan. Abang tak apa-apa ke awak? Betul. Habis tu kat mana dia lah ni? Adik. Ada. Abang tak ada apa-apa, adik. Adik tak ada apa-apa. Woi! Terima kasih abang dah bunuh dengan botan bilang ketujuh, adik. Abang lebih mana? Terima kasih dah banyak pada Epo dan Edeng. Yang banyak dah bantu abang sampai kena guna pakaian ni. Mulai hari ni, hampa diorang tak payahlah lagi jual ubat. Kami nak buat apa? Nak niaga apa?
Hampa akan jadi panglima pada saya. Buat kemai, buat kemai. Panglima apa aja jaga, oi! Cewang, lepas ini apa-apa? Cewang, kita bunuh lepas, Cewang. Jangan apa-apa kan, Depa. Depa tak bersalah. Betul. Depa hanya ikut perintah Raja Gagasi. Oh, betul. Janganlah kalau adik dah khabar bilang lagu tu. Aman dan Sena juga boleh ikut kita balik ke negeri, ke negeri Selindungan Bulan. Betulkah? Hampa akan jadi pembantu kepada adik saya. Om, selamat. Ya. Hampa ada orang saya lantik jadi ketua kepada depa empat orang. Ha. Aku mau kemas kawan. Boleh nak buat mesyuarat selalu. Yalah, sebab semuanya dah selamat. Jom, mainlah kita balik ke negeri Selindungan Bulan. Ya. Sebab semua rakyat sedang menanti nak meraihkan kemenangan kita. Ya. Jalan selalu. Pelakon-pelakon yang kami menyebut yang berhormat Dato' Aminuddin bin Omar yang membagi Tan Sri Nurin Trofi dan yang membagi Profesor Dr. Abdul Malik bin Haji Abdul Karim untuk naik ke pentas bagi diperkenalkan kepada barisan pelakon-pelakon yang telah menjayakan teater tradisional Mek Mulung. Dipersembahkan oleh kumpulan Mek Mulung Seri Bawangsa, terdiri daripada kumpulan kesenian Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara, Persatuan Penggerak Warisan Budaya Akrab dan kumpulan Mek Mulung Waktebus. Kita berikan tepuk tangan yang gemuruh untuk barisan pelakon-pelakon kita. Dan seterusnya dipersilakan yang berhormat Dato' Aminuddin bin Omar untuk menyampaikan jambangan bunga kepada pengarahnya, Saiful Bahri bin Muhammad Iman, pengarah dan juga penulis skrip. Seterusnya penampilan istimewa Rosdan Abdul Rahman sebagai Wak Nujung dan Epong. Dan untuk makluman, Rosdan Abdul Rahman juga merupakan tokoh Mak Yung. Terima kasih Yang Berhormat Datuk dan seluruh yang dipersilakan yang berbagi Tan Sri Noliza Rofli untuk diperkenalkan kepada Muhammad Rizal bin Muhammad Lazim selaku Putra Cahaya Bulan.
Terima kasih Tan Sri dan seterusnya. Dipersilakan Syamsul Nadia binti Zulkifli untuk menerima jabatan bunga daripada yang panggil Profesor Dr. Abdul Malik bin Haji Abdul Karim. Pemegang watak Putri Nang Mara. Satu tepukan untuk pelansen pelakon-pelakon. Berikut ialah penyampaian hadiah pertandingan memasak masakan tradisional utara dan nyanyian solo irama Malaysia yang telah diadakan sepanjang Maisin Budaya Mek Mulung at Sinto. Dipersilakan Yang Berhormat Datuk Menuduh bin Omar untuk menyampaikan hadiah kepada pemenang. Pertandingan memasak masakan tradisional utara tempat ketiga jatuh kepada Sisterhood. Silakan yang membawa pulih RM200 hamper dan juga sijil daripada kumpulan Sisterhood. Tempat kedua dipersilakan Anak dan Mami Gorgeous membawa pulang hadiah wang tunai RM300 hamper dan juga sijil. Dan Johan pertandingan memasak masakan tradisional utara membawa pulang hadiah wang tunai RM400 hamper dan juga sijil jatuh kepada SME Bank. Johan jatuh kepada lelaki. Tahniah, kita berikan tepukan SME Bank. Manakala bagi pertandingan nyanyian solo irama Malaysia, tempat ketiga jatuh kepada Nur Akmal bin Roslan daripada Inasis Grand. Johan nyanyian solo irama Malaysia. Beliau membawa pulang piala, hamper dan juga sijil. Manakala tempat kedua dimenangi oleh Nur Sabrina binti Samri dari Inasis SME Bank. Juga membawa pulang hadiah piala dan juga hamper serta sijil. Silakan Nur Sabrina binti Samri. Manakala Johan pertandingan nyanyian solo irama Malaysia dimenangi oleh Nur Azira binti Osman dari Inasis TMB. Tahniah kepada barisan pemenang-pemenang dan sekali lagi kita berikan tepukan gemuruh pada mereka. Dan dipersilakan untuk sesi bergambar bersama dengan tetamu-tetamu kehormat. Silakan. Silakan rakan-rakan media untuk merakamkan kenangan yang terindah pada malam ini sempena dengan Mek Mulung at Sinto yang diadakan di Universiti Utara Malaysia. Dan kami ingin merakamkan ucapan bangga dan terima kasih kepada Universiti Utara Malaysia yang sudi menjadi tuan rumah bagi penganjuran Mai Sini Budaya Mek Mulung at Sinto. Diberikan tepukan kepada UUM. Sekian acara Main Sini Budaya Mek Mulung at Sinto dan silakan tetamu-tetamu kehormat kita untuk ke Dewan Budi Siswa bagi acara seterusnya. Sekali lagi kami ingin merakamkan ucapan terima kasih